Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu yashghaluhu sana 'ala Allah an ayyakuna li nafsihi syakiran. Mukmin sing temenana iku wong sing sibuk ibadah nang Allah. Nyifati Allah nggo sifat-sifat sing bagus katimbang dek ini ku delok awake dhewe. Maksudnya iki piye to? Maksudnya niku ngeten iki. Ketika sampean sholat, sampean perasaannya aku wis sholat. Ketika sampean poso, aku wis poso. Ketika sampean sedekah, aku wis sedekah. Ini berarti sampean delok ngalem awake dhewe. Nggih mboten? Melihat dirinya sendiri. Mukmin yang sempurna ndak gitu. Yang dilihat Gusti Allah. Alhamdulillah saya bisa melakukan sholat atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah. Alhamdulillah saya bisa bersedekah atas dorongan sifat lumani Gusti Allah. Nah, bedane sithik lagi nggih. Bedane sithik tapi kacake akeh. Jadi orang mukmin itu orang yang sibuk ngibadah marang Allah, ora sibuk ndeloki awake dhewe. Padiran orang apa-apa nih, sembahyang apa-apa itu rasa direken. Sampan rasa sesek, sama yang reken Dewi. Gusti Allah yang reken Dewi ibadah sampan. Sampan rasa mikir soal ku. Mikirin sampan itu ngalem datang Allah. Ngatain mawon mikirin sampean. Nah, niku mukmin sing sempurna. Dan dia selalu sibuk dengan hak-hak Allah. Kok iso ngono ya, kita ini hanya sebagai sarana mawon. Sarana penampakan sifat kuasa ni Gusti Allah. Mung sarana mawon, sampean tidak punya kemampuan apa-apa. Sampean ana wong loro, siji sembayang, siji ra sembayang. Sing sembayang iki ya untuk menampakkan sifat keagungan Allah. Sing ora sembayang niku nggih juga dalam rangka menampakkan bahwa di sini tidak ada kehendak Allah. Nek pun mikir tekan semono niku nggih awake dhewe niku ora kobra remoyo wong bareng niku semboten kobra nek mikire wis tekan ngono. Dadi dia hanya menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu memang penampakan. Penampakan itu tempat di mana Allah niku menampakkan sifatnya niku dhateng sampean nggih. Ana wong sugih to? Ana wong sugih, wong sugih. Ini menampakkan bahwa Allah itu punya kekayaan. Ditampakkan ning awakmu iki punya duit sak penunggalane. Mung ngoten tok, sampean niku ngene. Terus ana wong ora duwe. Nah, Allah menampakkan bahwa orang ini sama-sama berkeinginan menjadi orang kaya, tapi yang menentukan itu Gusti Allah. Karena dia yang kiri itu ya kepinginnya tetap sugih. Tapi kenapa dia tidak bisa? Sama narmuni, mergo itu pangkatnya dua jabatan. Dereng tentu. Wong saya ini gini, wong pangkat-pangkat yang di titel malah jadi buruhnya. Wong saya orang di titel ini kadah. Titelnya saat ngisori ini kadah. Terus, tidak bisa diukur seperti itu. Sama ingin ini pelajaran yang bisa. Niku sejati ini apa yang diberlakukan oleh Allah kepada kita itu dalam rangka Allah mengenalkan zatnya kepada kita. Nalikanya awak itu juga dikei, itu Gusti Allah ngenalake. Lo, iki lo, jeneng muni duwe lan ora duwe iki tergantung karo aku. Ora krono usahamu itu, hakikatnya seperti itu. Nah, sampean misalnya dikei kekuasaan dening Allah, kemampuan dening Allah, Gusti Allah menunjukkan dikenali lo, kemampuan yang kamu miliki itu adalah dari saya, bukan dari usaha kamu. Kalau dari usaha kamu mestinya yang lain juga mampu seperti kamu, punya akal yang sama, punya kesehatan yang sama dan seterusnya. Lah saya iki gelem mikir ngono yo sapa ngene. Gelem mikir jlimet sampai tekan semono sampai ngerteni awake iki piye ngoten niku arang-arang kan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Malih. Dadi wong kowe seneng kalih tiyang, seneng kalih Gusti Allah misalnya. Itu kamu itu akan menunjukkan
bahwa kamu itu tidak punya harapan apa-apa dari Allah. Tidak ada harapan, tidak ada keinginan apa-apa dari Allah. Karena kamu betul-betul mencintai zat Allah, tidak mencintai sesuatu. Nek sampean jari muni seneng karo Gusti Allah mergo dikei duit sing akeh. Ini berarti sampean seneng duite. Ora seneng Gusti Allah. Sampean ngibadah gen dilebokno swarga. Ini berarti sampean seneng swargane, ora seneng Gusti Allah. Wedi neraka berarti sampean ngibadah krana wedi nerakane. Mboten wedi kali Gusti Allah. Jadi wong sing seneng itu orang yang mencintai sesuatu tidak ada maksud apa-apa. Ya kecuali sesuatunya niku. Dan niku. Sampean nate seneng to? Nggih. Niki nate nom kabeh nggih. Nate seneng kali tiyang nggih. Apa yang sampean harapkan sesungguhnya dalam cinta yang sesungguhnya? Bukan karena uangnya, bukan karena apa-apa. Ketemu saja wis senenge. Ra karuan. Sesuk iso kumpul wis senajan ning isor kretek niku wis ora mas. Niku nek senenge tenanan lho ya. Ora seneng sing apus-apusan ya. Nek seneng sing apus-apusan kowe kapan ndekeki duit aku ya aku seneng. Kapan aku kok selametnya ndek aku seneng. Niku biasa. Jadi intinya seperti itu. Al-Fatihah.